Penyanyi dangdut Inul Daratista terlihat hadir mengunjungi rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kedatangan pedangdut tersebut tak lain bertujuan menjenguk Baby L. Tak hanya itu, Inul juga membawa kado untuk Baby L yang ia anggap sebagai cucunya. Sempat tak percaya Lesti yang ia anggap anak menjadi seorang ibu, Inul Daratista takjub. Inul pun memuji aura wajah Lesti Kejora pun berubah setelah melahirkan. Mendengar pujian penyanyi dangdut senior itu, reaksi Rizky Billar tak terduga. Seperti yang terlihat dalam video terbaru yang dibagikan Lesti dan Billar di kanal YouTube Leslar Entertainment, tanggal 18 Januari tahun 2022. Dalam video tersebut, memperlihatkan Inul Daratista yang bertamu hingga mengasuh bayi Lesti dan Billar. Inul juga sempat mengobrol saling berbagi tips setelah melahirkan. Namun, saat mengetahui niat Lesti Kejora yang ingin melahirkan secara normal, Inul terlihat kesal. Inul mendadak menyemprot Lesti agar mempercayai sarannya tidak melahirkan normal. "Kan aku udah bilang Dede, gak boleh normal, nanti kayak pintu Casablanca," ujar Inul semprot Lesti. Sontak Rizky Billar pun menjelaskan pesan Inul itulah yang kemarin sempat diungkapkan kepada Lesti. Kemudian Inul Daratista memuji perubahan pada wajah Lesti Kejora. Ia mengaku melihat aura wajah Lesti setelah melahirkan berbeda. "Setelah seorang ibu melahirkannya, wajahnya auranya itu kelihatan beda loh," ujar Inul memuji Lesti. Mendengar pujian Inul kepada Lesti tersebut, reaksi Rizky Billar tak terduga. Tak menampik, Rizky Billar pun mengakui aura wajah Lesti, istrinya itu berbeda. Menurutnya, wajah Lesti setelah melahirkan lebih cantik. "Benar, saya setuju, Dede lebih cantik sekarang," ungkap Billar sembari memandang wajah sang istri. Mendengar pujian dari Inul dan suaminya, Lesti Kejora tampak salah tingkah. "Masa sih kak," ujar Lesti. Lanjut Inul menjelaskan perubahan wajah Lesti setelah melahirkan terutama dilihat dari auranya. Selain itu, Inul menilai perubahan tersebut juga terlihat dari bahasa tubuh Lesti yang mulai keibuan. "Bahasa tubuhnya itu udah bukan bahasa orang perawan lagi, bahasanya itu udah bahasa keibuan, kalau orang Jawa itu, welas asihnya keluar gitu," ungkap Inul memuji Lesti. Inul menjelaskan tatapan Lesti kepada suami pun menjadi berbeda ketika perawan dan kini telah bersuami.